sesuatu masa arahan dunia. Penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia. Penyelamat bumi, penyelamat bumi. Alien datang menaluki bumi, demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bom, bom, bom. Saksikanlah muka-muka baru penegak kebenaran. Kau dah terlambat. Alamak, Miwan, tukarkan perangkap Miwan. Kuasa tukaran molekul. Kolam naga tanah. Serangan kabo. Ya! Ya! Harap-harap ni jadilah. Aku mesti berusaha sampai berjaya. Komandan! Nabuks! Kau ni dapat memberikan tenaga kau semula. Kembali kepada aku, bro. Kembali! Nampaknya sumber tenaga dari robot tempur Jojo tidak sesuai dengan Pro. Walaupun kau robotnya, tapi kau lah pernah masa di aku. Siapa lagi nak hiburkan aku lepas ni? Jangan risau, bos. Aku kan ada. Aduh. Kau tak kelakar macam Pro. Tiada lagi cawan besi untukmu, Pro. Tapi kau bukan robot. Macam mana nak tolong bos ni? Siapa ya? Aku tahu. Pasal cikgu tu dari masuk kelas tadi tersengih tak henti-henti. Entah. Hai cikgu, selas tengah jam tersengih. Cukuplah tu. Yalah cikgu, bagi tahulah kenapa tersengih ni. Betul kamu nak tahu? Betul. Kamu tidak akan menyesal nanti, promise? Bagi tahu je lah cikgu. Baiklah, nampaknya kamu terlalu mendesak cikgu. Terdesaknya sangat. Patah peperiksaan matematik kamu. Patah?
Baru kamu tahu langit tinggi rendah. Apa, kamu ingat cikgu sudah lupa yang kamu mengambil peperiksaan matematik hari itu? Di dalam genggaman cikgu ni ada tarikh peperiksaan matematik! Yeah! Hancur masa depan, hancur. Siapa nombor satu, cikgu? Yang nombor satu semestinya... Mesti saya! Semestinya saya! Saya lah! Akulah! Dah mula dah. Yang nombor satu adalah Gopal! Saya? Saya nombor satu? Ya, anak muda. Nombor satu dari belakang. Terbaik. Terkena aku. Apa kamu bermimpi ke, wahai anak muda? Yang nombor satu semestinya... Fang! Rasakan, Bobo Boy. Jelas sekali aku semakin popular dari kau. Belagak betul. Tak apa, jangan sedih. Lepas ni aku akan ajar kau matematik. Berani dia rampas kedudukan kita. Memang cari nahas betara bercacat ni. Selamatkan aku, Bobo Boy. Selamatkan aku. Sabar ya. Oh, Bobo. Nama je nombor satu. Tetapi makanya 39% sahaja. G-A-G-A-L gagal. Apa maksud ni semua? Maksudnya, wahai anak didikku, amatlah dalam. Maksudnya korang ni semua tak pandai. Kecil-kecil tak nak pergi sekolah. Sebab tu gagal peperiksaan matematik. Bobo Boy, 29%. Aku 10% lagi pandai dari kau. Meleh. Yaya Ying, 38.9%. Sikit lagi. Jaga kau, Han. Yang lain gagal. Kegagalan. Digagalkan. Menggagalkan. Saya berapa, cikgu? Kamu. -17%. Negatif? Macam mana saya nak bagi tahu apa saya ni? Memang teruk keputusan anak encik ni. Memang semua salah dia. Sampai negatif. Baik. Saya akan cuba bantu dia. Okey, saya akan sampaikan pesanan encik. Jangan risau ya. Tak apa, cikgu dah tolong bagi tahu apa kamu. Apa? Apanya apa saya pesan tadi? Dia pesan kebis. Kebis? Ya. Sakitnya cikgu. Ingatlah, itu apa kamu yang rotan ya. Cikgu menyampaikan aja. Ini ada satu lagi keputusan. Abdul Dudul, 20%. Itu Adudul lah cikgu. Tak kisahlah tu. Dia dah duduki peperiksaan. Barang siapa yang menduduki peperiksaan, kiranya dia tu telah menjadi anak murid cikgu. Tapi sebab dialah kami gagal. Dia buat macam-macam untuk gagalkan kita orang hari tu. Kebenaran tidak menerima sebarang alasan. Gagal tetap gagal. Cikgu ni, kami tak pernah seorang pun gagal matematik tau sebelum ni. Kisah silam tak payahlah nak ungkit. Betul. Mana pernah gagal? Kami semua pandai-pandai. Kecuali si Bobo Boy ni je. Aku pula. Aku tak pernah gagal pun tau. Kamu pandai ya? Baik. Kalau macam tu, kamu bang! Kira 1-30 tanpa tersekat-sekat. Apa cikgu ingat ni tarikah ke? 1-30 je. Kacang je. Kacang ya? Sila. Mulakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 12, 18, 300, 37, 15, 500, 700. Sudah, memang tak boleh pakai. Kira sampai 30 pun kamu tak boleh. Mana Acik macam ni? Jelas sekali. Korang ni semua perlukan kelas tambahan matematik. Kelas tambahan? Ya. Mulai esok, setiap Rabu akan diadakan kelas tambahan. Saya nak semua murid hadir. Termasuklah budak Abdul Dudul ni. Kalau tak, cikgu akan gagalkan kamu semua seumur hidup. Bos, kami ada cadangan bagus ni, bos. Cadangan? Cadangan apa? Kambing dah hubungi penyelesai masalah kita, bos. Penyelesai masalah? Siapa yang kau hubungi, kambing?
Ya bang, apa khabar bang? Lama kita tak jumpa ni bang. Rindu saya kat bang ni. Macam mana kambing ni boleh hubungi kau? Aduh bang, pakai telefon lah bang. Abang hidup abang aku berapa ni? Tak, maksud aku, macam mana kau boleh faham bahasa kambing ni? Eh bang, lupa ke? Saya yang jual kambing ni kat abang tau. Sakat bahasa kambing ni, alah, celah gigi lah bang. Ha, tengok ni, ha, tengok. Ha, bebek. Ha, dengar tu bang, ha, dia cakap sama-sama. Aku pun faham lah. Apa sal kau menyemak kat sini, ha? Eh, abang ni macam tak suka je tengok saya. Oh, inilah dia. Memang lumrah alien kepala kotak. Cepat melupakan kawan sejati. Sedih betul lah. Tapi tak apa bang. Yang penting saya nak tolong abang untuk mendapatkan semula kawan baik abang tu. Kawan? Kawan baik aku? Siapa? Alah, robot abang tu. Apa nama dia? Robe? Bila masa aku ada kawan nama Robe? Ih, memang dah sampai lupa kawan betul lah abang ni. Alah, yang warna purple tu. Oh, Probe. Ha, ya, Probe. Ha, dekat-dekat lah tu, Robe, Probe. Ha, sama lah tu. Kau boleh kembalikan Probe? Aduh bang, dia tu kan robot. Semua robot boleh diperbaiki bang. Macam mana nak perbaiki dia? Senang je bang, abang beli je robot baru. Ini dia, robot Robe XS9000. Oi, apa sal kena beli pula? Tadi kata nak baiki. Oh ha, ya ha. Saja je bang. Test manalah tahu abang nak beli kan. Ha, untung sikit. Aku tak nak robot lain. Aku nak Probe juga. Oh tak apa bang. Ha, tak apa. Jangan marah eh. Ha, saya faham naluri jasmani abang ni. Ha, tapi boleh tak saya tengok dulu tahap kerosakan Probe ni? Aku dah cuba masukkan kau robot tempur ni. Macam-macam cara dah cuba. Tapi tak berjaya juga. Patutlah bang. Ini kau tenaga tercanggih ni bang. Mana sesuai dengan model Probe kuno abang ni? Eh, apa sal pula? Dua-dua tu kan robot tempur. Memanglah robot tempur bang. Tapi keluaran lain ni zaman lain ni bang. Ish, tak fahamlah aku. Patutnya boleh gantikan aja kau dia. Aduh, macam mana nak terangkan pada orang yang tak faham bahasa ni eh? Macam mana kerja eh? Ha, macam ni bang. Robot tempur petai tu dibaratkan macam jet pejuang bang. Si Probe Robe tu ibarat macam macam kereta. Bukan bang. Habis tu macam pisang bang. Pisang? Tak sama kategori pun. Ha, pandai pun abang ni. Faham juga akhirnya. Jet pejuang dengan pisang kan tak sama abang kan. Habis tu macam mana? Ha, sebab itulah bang, kita perlukan komputer tenaga jet pejuang terbesar XX250. Apa? Kau tipu aku eh? Ha? Bila masa pula bang? Ish, kecil hati saya lah bang eh. Saya ni dulu pernah dihina macam binatang. Tapi kali ni binatang yang hina saya bang. Aduh. Ha, tak apalah. Kalau rasa macam tak yakin je, kita boleh gunakan konverter tenaga biasa ni. Alah, tiba-tiba boleh ada konverter biasa. Boleh percaya ke tak ni? Oh, tak apa. Kalau abang tak percaya, kita batalkan je lah urusan ni. Kejap. Ha, takut. Abang nak perbaiki Probe ke tak? Kalau tak, saya balik je. Bak dah tunggu dah tu. Apa? Apa saja untuk baiki Probe? Eloklah abang dah kembali ke pangkat jalan eh. Abang ada simpan lagi tak kuah tenaga asal tu? Ada? Ada. Kejap. Ni ha. Boleh ni bang. Kita hanya perlu salurkan tenaga dari core ni ke core tu je bang. Apa lagi? Cepatlah bagi aku konverter tu. Kejap bang. Kita perlu bincang tentang ongkosnya bang. Ongkosnya? Habislah kita boboy. Macam mana ni Gopal? Mana aku tahu boboy? Keputusan aku pun negatif 17% ni. Keputusan apa yang negatif 17 tu Gopal? Keputusan bola sepak semalam. Marka bola sepak sampai negatif 17? Cakap je lah. Jangan kau nak kelentong atau. Sebenarnya kau gagal peperiksaan matematik kan? Mana tu abah tahu ni? Minum? Maaf tu abah. Boboiboy dah kecewakan tu abah. Sebab je ni tu. Kasih sedar sikit. Aku cuma nak tengok kau berjaya je. Kau kena berubah, Boboiboy. Demi masa depan kau. Masa depan siapa? Apa? Ampun apa? Ampun. Lepas ni saya janji akan lulus matematik. Macam mana mau lulus? Main saja tahu.
lepas ni saya akan belajar rajin-rajin. Hei, sudahlah tu Kumar. Cucu aku pun gagal juga. Apa? Ampun kami. Eh, kau ni. Mereka ni baru pertama kali gagal. Mesti ada sebabnya. Kita kena siasat dulu. Dek, Abah. Ini detektif Kumar lah. Tak perlu siasat pun sudah tahu. Yalah tu. Apa yang kau tahu? Saya tahu. Ini budak dua orang main saja tahu. Aku dah tanya dah cikgu. Dia orang ni gagal sebab ada gangguan semasa peperiksaan hari tu. Betul apa? Ada murid baru nama Abdul Dodol ganggu kami. Haa. Muka dia hijau. Kepala dia kotak. Ayo, ini gangguan makhluk halus ke apa ni? Sekolah tu ada hantu ke? Bukanlah. Si Adudu tu yang ganggu diorang. Tok Abah faham keadaan kita. Hai, tak kisahlah tu. Makhluk halus ke, makhluk kasar ke, peperiksaan mesti mau lulus. Mesti mau dapat A. Alah, nanti diorang ada kelas tambahan. Elolah keputusan tu nanti. Kelas tambahan? Benar tu. Dengan teknik kelas tambahan kebenaran, mereka tidak akan gagal lagi. Cikgu, tolonglah cikgu. Kasih ajar anak saya. Kasih dia pandai. Jangan risau, Encik. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya, dapat A juga. Masa salah aja bunyinya. Saya akan pastikan mereka ini semua bijak matematik. Terima kasih, cikgu. Saya cuma mau tengok anak saya berjaya saja. Sebab tu saya garang sama dia. Tapi sebelum itu, mereka perlu mencari murid Abdul Dudul tu. Kalau tidak, kelas tambahan tidak boleh bermula. Aduh, cikgu. Macam mana nak heret Adudu tu? Yelah, dia tu bukan murid betul pun, cikgu. Awak nampak muka saya ni? Aha. Ada muka saya ni kisah? Apalah, cikgu ni. Susahlah macam ni. Pergi cari itu makhluk halus. Heret dia ke kelas tambahan. Macam mana ni, Boboy? Nampaknya kita kena pergi ke markas kotak Adudu. Ajak dia ke kelas tambahan. Eh, kau ni. Dia tu alien. Mana pergi kelas-kelas tambahan ni? Oi! Adudu? Bagi ke semua koko. Kalau tak... Kau penyelamat aku. apa hal ni? Kau kena tolong kita orang, Adudu. Apa hal pula aku kena tolong korang? Kami satu kelas gagal peperiksaan matematik. Padan muka korang. Nampaknya rancangan aku dan probe dulu berjaya juga. Cikgu Papa ada buat kelas tambahan matematik, tapi kau kena ada sekali baru dia akan mulakan. Marilah Adudu, sertai kelas tambahan tu. Aku peduli apa kelas tambahan ke, kelas tolakan ke. Aku datang sini untuk merapas ke semua koko. Kau ni, tak habis-habis koko. Apa sal kau nak rampas koko kita orang, ha? Aku. Susah ni, bang. Walaupun muka saya ni handsome, hati saya baik, bang. Tapi aduh, bang. Bisnes tak bisnes, bang. Tolonglah bagi aku converter tu. Tolonglah. Berapa harganya? Oh, tak mahal, bang. Ini harga kawan-kawan lah, bang. Kejap saya kira, eh. Diskaun kawan-kawan 10%. Diskaun orang tengah susah ni 25%. Diskaun alien sebangsa 45%. Bayar apa tu diskaunnya? Terima kasih bagi diskaun yang banyak. Sama-sama, bang. Harganya 79 juta 79 sen je, bang. Lepas diskaun pun juta-juta juga? Biasalah tu, bang. Saya ni meniaga juta-juta je, bang. Dah boleh kurang ke? Dah kurang dah ni, bang. Kalau tak lagi mahal, bang. Bek. Eh, mana boleh kurang, bek? Bek. Diskaun dah ni, bek. Aduh, susah betul lah kami abang ni. Dia minta diskaun lagi, abang. Bek. Yelah, 8 juta 8 sen je lah. Ish, menyesal aku jual kau ni. Tapi, aku dah tak ada apa dah ni. Tolonglah. Abang boleh tak fikirkan? Apa lagi agaknya yang abang boleh gadaikan? Aku tahu. Aku boleh dapatkan koko untuk abah. Sumber tenaga koko? Ya betul, bang. Tenaga tu dah lama pupus tau, bang. Aku tahu mana nak dapatkan tenaga koko tu. Tapi kau kena tolong aku. Apa saja untuk abang-abang. Asalkan abang boleh dapatkan tenaga koko tu. Aku perlukan senjata baru. Jangan risau, bang. Saya ada senjata yang perfect untuk abang. Sebab tu aku perlukan koko.
untuk aku gadaikan dan kembalikan semula, bro. Aku tak akan benarkan kau merampas koko untuk Abah. Kau ingat kau boleh halang aku? Aku dah dapat senjata baru dari Bagogo untuk merampas semua koko. Senjata baru? Koko Jambo, keluarlah! Binatang apa ni? Makan semua koko! Makan! Terbaik tak episod tadi? Berikan komen dan cadangan anda. Gunakan hashtag BoboBoy di Twitter dan Facebook. Inilah masanya untuk bersuka.